Cara menjaga pandangan untuk laki-laki Quran surah ke-24 ayat ke-30, untuk perempuan Quran surah ke-24 ayat 31. Menatap kepada yang baik-baik dan menyingkirkan pandangan dari yang tidak baik. Kan gak boleh lihat, ya keliru. Ada perempuan yang ingin menerapkan ayat 31-nya, itu naik sepeda di jalan raya, matanya ke bawah begini. Nah, itu agak-agak khawatir, takut terjadi sesuatu. Bukan gak boleh melihat, tapi ketika pandangan itu yang menghadirkan syahwat atau hal yang dilarang oleh Allah, itu yang dimaksudkan palingkan. Maaf, bukan hanya sekedar bertemu fisik begini, tidak. Anda lihat televisi, ada tayangan yang dilarang oleh Allah, palingkan. Anda lihat handphone, tiba-tiba masuk iklan, hal yang tidak boleh dilihat, Anda palingkan. Di semua yang tidak diperkenankan oleh Allah untuk dilihat, itu yang dipalingkan.